Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi ke channel Primeyer. Dan kali ini kita sekeluarga jalan-jalan. Ini karena musim liburan ya, jadi kakak semesta lagi liburan. Terus ini juga pas tanggal merah juga. Nah harusnya ini itu cuti bersama ya. Cuman karena kantor papa masih masuk, gak ada libur, jadi papa ambil cuti. Nah kali ini kita jalan-jalan ke hotel karena udah lama banget gak ke hotel nih, terutama adek nih ya. Jadi kalau kakak sih udah kenyang sama hotel. Nah ini hotelnya nih keren banget ya guys. Jadi ya, kita ada di Royal Tulip Gunung Gelis ya. Resort and Golf. Kenapa ada golf ya? Karena memang dia tuh punya area golf. Saya nggak tahu punyanya si Royal Tulip atau punyanya perumahan, tapi memang dia punya fasilitas golf ya. Jadi dapat juga, kita dapat waktu itu kalau nggak salah banyak dapatnya. Salah satunya ada es krim, dapat gratis es krim, dapat oh iya si kakak waktu pas check in juga dapat buku gambar sama alat-alat buat mewarnain. Karena aktivitas untuk kidsnya itu banyak. Terus nanti hari terakhir papa juga sama kakak naik ATV. Ada juga voucher, kita bisa main golf. Dan masih banyak lagi yang lainnya guys. Nah ini emang ya namanya juga hotel bintang 5, jadi mewah dan fasilitasnya tuh lengkap ya. Dan beberapa spot-spot untuk games, terutama untuk kids activity itu banyak banget. Jadi mereka tuh setiap dari hari Senin ke hari Minggu bahkan ya itu ada aja agenda-agenda yang menyenangkan buat anak-anak. Jadi gak cuman berenang, tapi kids activity-nya itu banyak banget. Nanti kita lihat ya bagaimana keseruan kakak day 1 until day 3. Kita kegiatannya cukup banyak sih. Jadi di seharian di sini aja juga enggak bosen sih sebenarnya. Cuman kalau pas makan aja. Jadi kalau pas makan siang atau makan malam kita pergi keluar cari makanan di luar supaya bisa lebih hemat ya. Tahu sendiri kalau makan di hotel harganya. Nah ini area pool ya. Ya yang ini sih area family ya. Jadi dia ada 3. Yang di area sini itu ya paling 1 meteran lah ya. Jadi anak-anak juga masih aman, ya, orang tua ya, juga masih aman main di sini, nggak terlalu dalam juga lah. Terus ada juga yang untuk adultnya juga ada, yang sekitar 2 meter juga ada, yang untuk kids poolnya juga ada. Nah ini kita turun ke bawah ke area kids pool. Sebelumnya nanti ada yang sebelah kiri itu jogging track. Nah di depan itu ada area basket mini gitu ya. Nah nanti kita mau cobain main basket sama adek dulu nih. Wah seru nih. Papa udah lama banget gak megang bola basket nih. Kita cobain dulu. Nah itu sebelah kanan bisa dilihat itu kids pool ya. Ayo dek, gimana dek? Ah, ayo coba tangkep dek, bisa gak nih? Yeay. Itu tadi masuk guys, itu masuk tadi tuh, cuma gak ke videoin tuh. Oke, ini banyak banget keseruan yang bisa kita dapetin di hotel ini ya. Mana? Untuk waktu pas kita datang itu mana? Jam sekitar jam satuan kalau nggak salah. Jadi hawanya juga anget ya, nggak terlalu panas, juga nggak dingin, jadi anget. Nah ini kalau jam-jam segini mau ke kolam renang tuh pas banget, jadi nggak kedinginan. Soalnya kenapa? Soalnya kalau pagi itu anginnya kenceng banget guys. Terus kalau udah sore ya dingin ya, udah mulai-mulai dingin gitu, takutnya anak flu. Mana kakak? Oh kakak di bawah tuh. Nah ini area untuk kids groundnya juga ya, ada beberapa fasilitas, prosotan juga ada. Terus di bagian bawah itu juga ada rumahnya turtle, kandangnya turtle di bawah situ. Lu kakak di bawah tuh. Terus kak. Nah ini anak-anak bisa lompat-lompat di sini. Nah itu nggak enaknya itu tuh guys, itu di seberang tuh ada proyek pembangunan ya. Mungkin ya nggak tahu apakah itu memang proyeknya sih dari Royal Tulip atau another brand. Cuman
ya cukup mengganggu sih, karena lumayan berisik sih sebenarnya. Tapi kalau malam enggak kok, dia jam 4 jam 5 tuh udah selesai proyeknya, jadi enggak terlalu mengganggu. Yang itu ada Flying Fox, cuman semesta masih belum boleh. Flying Fox itu kok nggak salah kemarin usia minimal tuh 7 tahun kalau nggak salah ya. Ya naik tuh, ya tuh kakaknya naik Flying Fox. Nah jadi kakak naik ini ya, aja gitu, dia nyoba-nyobain ini aja. Go. Oke guys, bantu subscribe channel kita supaya kita bisa menghadirkan video-video yang menarik buat kalian. Nah, saya nggak akan ngomong panjang lebar sampai akhir ya, karena capek. Jadi mari kita simak bagaimana keseruan kita menginap di hotel ini. Oke, see you on the next video. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh tulis di komen. Kalau mau berbagi pengalaman juga boleh, silakan. Kalau ini penting untuk orang lain atau untuk teman-teman kalian atau untuk pasangan kalian, untuk keluarga kalian yang lain, kalau mau kesini boleh di share videonya supaya punya gambaran nanti mau main apa aja, mau nginep di sebelah mana. Oke, itu aja, terima kasih. Selamat menikmati. Bye bye. Ya. Iya. Wah, dapat apa tuh kak? Wow. Welcome to Royal Tulip Happy Holiday. Tuh ada owl sama ada elephant. Wah. Jangan. Adanya dua. Oh iya, ada banyak teman-teman. Mama. Ya. Tapi teman-teman, ini banyak sekali ya, ada flower, ada ininya. Mama wants to see the balcony. Yeah. Saya gendut banget ya. Halo, siapa dia? Halo. Kamu ngapain? Kamar mandi. Ya. Ini punya kakak deh. Kali ini kita punya kesempatan untuk nginep di salah satu hotel apa ya, wishlistnya mama, yaitu Royal Tulip. Sebenarnya bukan tipe kamar ini yang kita booking untuk pertama kali, karena itu kita revise date ganti tanggal karena anak-anak kurang sehat. Waktu booking pertama kali di tanggal yang bukan hari ini, itu kita bookingnya di tipe deluxe. Nah, karena ganti tanggal, jadi tipe deluxe-nya full. Jadi mau tidak mau upgrade. Tentu berbayar ya, gitu maksudnya, upgrade ke tipe kamar ini. Nama tipe kamarnya eksekutif. Teman-teman, ini ada tempat telepon kalau kamu mau telepon ya. Bukan tempat telepon, pesawat telepon. Pesawat telepon. Ya. Papa mau keluar dulu ya. Yeah. Halo. Mau duduk? Mau duduk situ? Ya. Bisa duduk sendiri?
Bisa? Bisa duduk sendiri? Ah, nikmat ya, Nja. Nikmat ya duduknya ya, santai kita ya. It's a holiday. Iya. Yeah. Cuti bersama ya, Nja. Say hi. Hi. Hi, aku lagi liburan. Mau nenen. Kamu udah makan belum? Udah makan belum? Udah makan belum? Senja udah makan belum? Udah. Kapan? Di restoran tadi ya? Makan di restoran tadi? Iya. Oh. Mana kakak? Muncul dia, wah ada kerosotan dia. Iya, ada kerosotannya dia. Mana kakak? Ya, yuk. Kamu tau kan namanya siapa? Ada Senja. Iya, ada Senja. Senja ya. Nah, go. Day 2. Good morning. Hai, Senja. Hai, kakak. Good morning. Hello. Kamu udah lapar belum? Hah? Udah lapar? Udah. Mau mamam? Mamam, mau? Iya. Breakfast ya. Nanti kau bisa pilih breakfastnya mau makan apa. Banyak sekali. Iya. Kakak mau makan apa? Nanti breakfast mau makan apa kak? Egg, ya. Egg atau ini Coco Crunch. Tapi jangan Coco Crunch non. Tiap hari kan kita makan Coco Crunch. Di sini nanti kamu pilih yang lain ya. Makan yang banyak. Abis itu bisa berenang kita. Okay. Okay, everyone. Yay! High five dulu dong. High five. Kiss papa dulu dong. Main dalam kayak kemarin. Main apa? Main. Maksud pesanan apaan maksudnya? Hah? Ya, papa mau keluar. Waduh, anginnya lihat tuh. Pagi yang cerah, saudara-saudara. Pagi ini cerah sekali, sudah banyak juga yang udah pada breakfast tuh. Orang-orang udah pada kumpul buat breakfast. Ya. Nanti kita mau berenang, poolnya di sebelah sana. Tapi masih dingin. Masih, udaranya masih dingin. Kita tunggu mataharinya sampai agak-agak udah jam-jam 9-10 tuh biasanya udah mulai panas ya. Jadi biar di sana lebih sedikit anget. Hai. Hai gadis aku. Halo. Halo. Ini kemarin kamu subuh bangun ya, jam 1 kamu udah bangun, kenapa kamu? Hah? Kenapa kamu jam 1 bangun, Ja? Iya, tidurnya terlalu cepet ya. Jam 7:30 kamu udah ngantuk, udah bobo. Iya, terus jam 1 bangun. Dingin ya, Dek ya? Dingin, anginnya kenceng banget, Dek. Iya, dingin. It's really cold here. Dingin. Masih pria, silahkan. Sampai ini ya, teman-teman.
Iya. Terima kasih. Hop. Kaget kenapa? Kenapa kaget? Ini ada nugget. Ya, sama burger tuh. Itu nanti, itu boleh tapi nanti. One only. Bikin donat bisa tuh. Kakak makan apa? Burger. Nanti kamu bisa bikin donat sendiri. Oke. Ya. Teka satu. Ya, mam lagi mam. Teka dua. Teka apa? Teka ada satu. Dikit banget. Yang gede dong, ah, biar yang gede. Ya boleh, ada ambil. Boleh. Pakai apa? Nyemplung ke tengah, Kak. Lagi. Nih. Banyak banget udah. Nih, yang ini. Dikit-dikit aja, dikit-dikit. Nah, jangan kebanyakan. Oke, dah cukup ya, cukup ya. Thank you. Ya bawa, yuk. Good morning guys. Jadi ini adalah hari kedua kita stay di hotel ini. Nah ini kita abis selesai breakfast nih ya. Jadi kita balik lagi ke atas karena kita mau ganti baju renang. Jadi anak-anak mau renang nih ceritanya. Nah cuman saya mau kasih info dulu nih guys. Jadi di hotel ini yang paling keren itu ada satu hal yang di dalam kamar yang paling keren itu adalah TV-nya. Ini jarang-jarang dia.
Ya smart TV sih, tapi bener-bener smart untuk kategori hotel. Smart TV-nya keren. Oke, kita review sebentar ya. Nah, seperti biasa, begitu keycard sudah ditaruh di key holder di sana. Nah, TV-nya langsung nyala kan ya. Tapi pertama kalinya TV-nya itu ngasih greeting dulu dari GM-nya biasa ya, dari GM-nya kasih greeting. Setelah itu baru kita pencet continue. Ada tulisannya brand-nya, terus ada beberapa promotion-nya. Nah, yang paling keren tuh ini. Ini ada beberapa menu ya. Jadi di sini ada TV digital, digital TV ya. Terus ada promosi, banner promosinya seperti ini. Kita bisa cek ada promosi apa hari ini ya. Terus di dekat sini itu kita bisa ke arah mana aja. Ini ada travel guide-nya, kita bisa ke arah mana aja kalau kita bosan ke hotel ini. Nah, itu informasi. Terus untuk in-room dining-nya udah lagi nggak pakai buku ya guys, jadi kita bisa pesen di sini. Ini udah ada harganya kan ya, di bawah udah ada harganya nih. Nah, kita bisa pesen, ambil contoh misalkan ini ya, Bangkok ST harganya 69. Ini udah ada kan, kita tinggal pilih, terus udah deh, tuh udah muncul harganya. Ini udah harganya sekian, udah confirm, udah nanti datang deh dia. Keren ya guys. Udah gak perlu lagi telepon guys. Terus kita juga bisa kasih rating. Tunggu ya, rating itu di mana kemarin ratingnya? Oh ini, online survey. Cuma kemarin udah isi ya. Udah kita isi, jadi udah ya, jadi ada beberapa kategori, servisnya seperti apa, pelayanannya seperti apa, makanannya gimana, kebersihannya gimana. Nanti kita bisa rating 1 sampai 5. Ini karena kemarin saya sudah isi, jadi udah selesai ya. Thanks for your feedback. Gitu. Terus kita bisa lihat kalau kita mau kasih survei lewat TripAdvisor, bisa scan di sini. Scan terus nanti bisa muncul. Kita bisa kasih rating bintang di situ. Sisanya ya kayak YouTube channel, ada Netflix. Tapi Netflix-nya ini nggak disediakan dari hotel ya, nggak tahu kenapa. Jadi Netflix-nya harus pakai akun kita. Nah, ini kita harus input sendiri Netflix-nya. Agak kurang keren kalau di sini. Terus sisanya Spotify, ada Disney Plus, gitu sih. Ya. Saya kasih bintang 5 untuk Smart TV ini, keren. Sudah jadi udah paperless, udah nggak perlu lagi pakai paperan, nggak usah pakai telepon-teleponan. That's good. Halo, halo. Iya, yeah. Sendal baru, baju baru, semuanya baru. Ya. Yeah. Ayo. Berapa? 6 3. Tadi siapa? Ya? Belum di ini. Oh iya, nanti. Kalau yang kolam kecil enggak. Halo teman-teman, hari ini kita akan menang. Oke. Okay. Tunggulannya di situ ya. Oke. Okay. Aku enggak mau, harusnya tadi aku langsung. Ya udah, aku gak mau pakai ini aja lah. Ya nanti di atas pakai itu gak apa-apa. Iya, berenang. Oke, okay. Iya kakak, banyak ya, banyak kakak ya. Iya banyak kakak berenang ya. Aku ambil. Wow. Wow. Ini dulu. Yang di atas kita.
Udah dingin ya. Dingin ya. Aduh, kameranya kena dah tuh. Senang ya. Senja. 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 Hai. 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 Hihi, enak ya deh ya. Enak ya. Wah. Wah. Yihi. Yihi. Kasih. Yuk kita jemput kakak yuk. Jemput kakak. Ayo kak lagi kak. Ayo kak sini kak. Yuk bikin back lagi yuk. Ya. Gago. Hai. Kakak. Iya kakak. Yuk. Sini lo kok babai. Ayo sini. Ayo. Mas. Mas pelan-pelan, pelan-pelan. Di situ kakak di situ. Kakak di situ. Bisa. Iya. Iya, bisa. Ya. Ke parkiran B2. Hari ini kegiatannya mau ngapain kak kita kak? Ya mau jalan-jalan dulu. Jalan-jalan, terus jalan-jalan kemana? Jalan-jalan main lah. Main ya, main di bawah ya. Iya. Oke. Habis itu kita naik ATV ya. Ya. ATV itu apa? ATV mobil ATV. Nanti yang kemarin lihat di parkiran itu mobil ATV. Atuk. Belum ya? Ini belum bisa ya? Belum bisa. Ya go. Ayo. Ini. Tuh. Tree or tree. Dari pohon ke pohon tuh kak. Si Ade nanti nih berani nih. Wah. Iya. Basket. Basket itu basket. Tuh, kamu naik dari mana? Oh dari situ. Ada guide-nya kan? Apa? Harus ada guide.
Sini, sini, sini. Ke bawah yuk, ke bawah yuk, situ yuk. Ke bawah, ya, ke bawah mau. Ya. Ayo mau, yuk. Jam, jam, jam. Ke, lompat. 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 Dua tangan. Nah, gitu. Up, up, up. Ya, adik berdiri. Adik berdiri. Nah. Nah. Ya, jam. 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 Go, jam. Kakinya lurus aja kakinya. Dia nahan sih ya. Lagi ya. Dah, kakak go, kakak go. Kakak ya. Kakinya lurus ya. Begitu ya. Satu, dua, tiga. Awas kak, ada yang mau slide kak. Kamu jadi situ ada yang mau slide. Main basket ya? Kakak mau main basket? Tunggu ya, sabar ya. Ini udah ambil, ambil. Ambil bolanya. Ya, lo jangan pakai kaki. Ya, lempar. Ya, lempar. Ini adek. Wih, ini kakak. Kakak. Nah. Nah, masukin bolanya. Wih. Main basket aja, main basket sini. Nah, tuh, go. Awas, 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 awas. Nah, tuh. Lempar dong, Dek. Lempar, Dek. Kita bisa main lagi, teman-teman. Main apa? Kamu main apa? Namanya berenang dia, dia suka banget berenang nih, ketagihan dia berenang ya. Tapi basah dek, bajunya basah. Bajunya udah basah, udah bau. Kapan-kapan lagi ya. Iya. Hai. 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 Mau main basket lagi? Mau main basket? Basket? Iya. Mau. Ya lah, kemana tuh bocah? Cen, 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 cen.
kedua kakak makan. Kakak makannya apa itu breakfastnya? Cereal, Coco Crunch. Sama ya. Ada apa sama ini ada apa? Namanya? Apaan tuh? Ini. Ini tuh Coco Crunch kan? Black black. Black black. Namanya ada kismis. Oh kismis ya. Oh ada bisa makan sendiri kamu. Adek mau kemana? Mau kemana dek? Mau kemana? Bisa naiknya? Oh bisa naik ATV nggak? Hah? Yang nyetir siapa? Nih adek apa kakak yang nyetir? Yang nyetir siapa? Oh, kakak yang nyetir ya? Bisa? Oh adek nggak nyampe, adek belum nyampe ya? Adek belum nyampe dek? Tuh nggak nyampe ya? Jauh. Jauh ya dek ya? Kakak di belakang. Iya. Mama kemana sih mama? Mama kemana? Ada di peluk ya kak? Ada di peluk. Wow. Mama coba. Mau. Agak berat emang itunya. Yang kenceng, Mang. Tariknya yang kenceng. Ininya aja udah berat. Iya, memang. Tunggu sini. Itu jepit pakai tangan, pakai jari kamu. Enggak mau, ntar takut. Enggak. Emang kalau enggak lurus. Meluncur dia. Ditarik terus lepasin. Ya kalau enggak mana mau meluncur, Mama. Ayo, tarik yang kuat. Terus? Dia lepas. Lah, udah lepas. Lepasnya tek gitu loh. Ya, pokoknya tariknya harus kenceng. Tariknya kenceng. Kita mau pernah ke sini, Pak. Awas, pelan-pelan, Kak. Cuy, lihat deh. Waduh, pinter ya. Tuh, 1, 2, 3. Wah. Tuh. Udah pegang kadar. Udah pegang kadar. Udah pegang. Udah pegang. Tuh, hey. Halo. Terus, lo kemana dia? Ke sana maju. Ke. Kemana dia? Kabur dia, dek. Dia kabur dia. Panggil Turtle, come Turtle. Turtle ngumpet di mana dek? Udah di situ ya. Mana ada? Ada Turtle dia? Nggak ada. It's hiding. Ngumpet. Pegang, berpegang. Hai, bud. Dilus aja, dilus ya. Hai, bud. Wow.
Beb, tangkap. Tangkap, tangkap. Oke, lagi nih. Ceh. Ceh, angkat mami foto tuh. Belakang, dari belakang, dari belakang. Dari belakang, dari belakang. Ya, dari belakang. Dari belakang. Ya, oke. Okay. Ya, yeah, good. Lagi? 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 Oh, pintar. Hai. Nah, ya sini. Dia di bawah ya. Dia di bawah ya. Coba dulu, yang penting coba, Kak. Yuk, pegang ujungnya aja ekornya. Tadi ada pegang ekornya. Pegang ekornya dia belum. Jangan masuk mulut gitu. Kotor-kotor, Ji. Yuk. Jangan, itu jangan, itu jangan, itu jangan. Itu aja lizardnya, aja lizardnya. Lizardnya, betul, say hi. Hai. Hai. Ngapain pakai kiss bye? Oh, kakak di situ, kakak di situ. Apa? Ini apa lagi? Nih, buka, buka. Wow, what is this? Ah. Gitu kak, kayak gini loh mobil ini, ikut nggak? Nih, yakin? Yakin? Ya udah, bye bye, bye, main ya, besin ya, bye bye, bye, muah, muah.